Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan untuk pembahasan sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural, berarti setiap makhluk hidup tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan juga ada yang banyak sel atau multiseluler. Kemudian, sebagai unit fungsional, artinya adalah semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Ukuran sel penyusun tubuh makhluk hidup sangat bervariasi, dan ukuran sel ini mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel tersebut. Makhluk hidup dengan satu sel bisa dinamakan dengan uniseluler. Makhluk hidup ini hanya memiliki sel satu. Semua proses hidup pada makhluk hidup tersebut berlangsung di dalam satu sel. Contohnya adalah amuba, paramecium, Euglena, dan juga bakteri. Kemudian ada juga sel yang multiseluler atau makhluk hidup dengan banyak sel. Pada makhluk hidup multiseluler, kegiatan kehidupan dilakukan oleh sel-sel yang telah mengalami diferensiasi. Sel-sel yang mengalami diferensiasi adalah sel yang memiliki bentuk tertentu dan melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah cacing, serangga, dan burung. Sel merupakan tingkat terendah dari organisasi kehidupan yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel ada dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro dan karion. Pro artinya sebelum, dan karion artinya nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik artinya adalah sejati atau sebenarnya, yakni sel itu memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Pada dasarnya, setiap sel hewan atau tumbuhan memiliki bagian yang sama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel merupakan kulit tipis yang membungkus sel, memiliki banyak lubang yang berfungsi sebagai pengatur masuk dan keluarnya zat, seperti air, oksigen, dan zat-zat sisa. Kemudian inti sel atau nukleus merupakan bagian yang dilindungi oleh sitoplasma dan berfungsi mengatur serta mengendalikan seluruh aktivitas sel. Kemudian yang terakhir adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan kental yang terdapat antara membran sel dan inti sel. Bersama inti sel, sitoplasma membentuk protoplasma. Di dalam sitoplasma inilah proses-proses kehidupan berlangsung, seperti proses respirasi dan juga proses sintesis. Organel yang terdapat di dalam sitoplasma yaitu mitokondria, kloroplas, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan juga sentrosom. Untuk organel yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian ada kloroplas, yaitu organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan saja.
dan mengandung klorofil yang berguna untuk proses fotosintesis. Organel yang ketiga yaitu lisosom, tempat berlangsungnya pencernaan intrasel dan merombak zat yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga yang keempat yaitu retikulum endoplasma, di mana RE ini berbentuk seperti jala yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan lipid. Kemudian yang kelima adalah badan Golgi, berfungsi untuk mengumpulkan dan membagikan zat yang dibuat di dalam sel serta mengeluarkan zat lainnya. Organel yang keenam adalah sentrosom. Sentrosom ini hanya terdapat pada sel hewan, berfungsi pada saat terjadi pembelahan sel. Kemudian organel yang ketujuh adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan mempunyai fungsi membentuk sel serta melindungi sel. Kemudian yang terakhir adalah vakuola, berfungsi untuk tempat penyimpanan substansi zat-zat kimia.